Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad nastajib du'ana ya Allah ighfir dhunubana. Amin tadakuri dironim bidi salami mazas tadam anjaro min muglatim bidami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad nastajib du'ana ya Allah ighfir dhunubana. Ya Rabbi bil Mustafa balik Makkah wal Madinah waghfir lana jambana ya wasi'al karami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad nastajib du'ana ya Allah balik Makkah wal Madinah ighfir dhunubana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dhunubana. Amin apa cek? Udah telat. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dhunubana wa tawasi'a arzakona wa taftalana jami'a abwaba khairatika fid dunyana wa ukhrana wa tuballighu jami'a maqasidana wa manawaina min niyatin salihah amma ba'du. Enggak pakai amin na ba'du mah. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati, para dewan guru, para kiai, para ajengan, para asatid maupun asatidah, umi ustazah, pembina majelis taklim, wabil khusus diantaranya umi ustazah Haja Salmawati, umi ustazah Wahaja Robiah, umi ustazah Haja Rodemah, umi ustazah Ilaliyah, umi ustazah Haja Munyati, umi ustazah Hajah Rohayah, umi ustazah Hajah Maryam, umi ustazah Hajah Maisuri Mubarak, ustazah Hajah Maimunah, ustazah Hajah Jamilah, umi ustaz Hajah Lis Nurhayati, ustaz Muhammad ustazah, apa ini bacana ya, MT Hajah Mimi Jamilah,
Bapak Haji Ahmad SPD, semuanya dah yang kagak kesebut, emang timbang segitu saya dikiriminnya. Kita doain semua guru-guru kita, semoga Allah berikan nikmat sehat panjang umur, Allah berikan rizki yang banyak, yang halal yang berkah, Allah kabulkan semua hajat guru-guru kita, dan Allah tambah dan tambahkan keberkahan dalam keilmuan guru-guru kita. Tokoh masyarakat, tokoh aparatur pemerintah, tokoh orang tua, tokoh adat yang saya hormati, segenap para jamaah, ibu-ibu, peringatan Maulid Majelis Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Permintaan maaf saya yang pertama adalah mohon maaf apabila nanti ketika saya menyampaikan kalimat demi kalimat, kata demi kata, ada bahasa yang kurang dipahami. Karena emang saya mah orang kampung, bocah Bekasi asli, dari Gabus Tambun Utara Mi. Yang kesehariannya saya ngomong bahasanya bahasa Betawi, Betawinya Betawi ora. Jadi kalau emang rada-rada beda, ya mohon maaf ge ya. Ntar kalau anu baca ge di sini. Sedikit yang penting manfaat bisa kita amalin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ini punya satu cita-cita yang sama. Kita ge punya satu kepengenan yang sama kok. Kita ini sama-sama pengen masuk sorga. Bener. Tiap hari engkau doa, ya Allah surga, ya Allah saya surga, emak saya surga, bapak saya surga. Bener. Tiap hari abang juga di belakang doa tuh bapak, ya Allah surga, ya Allah saya surga, bini saya surga, anak saya surga, semua keluarga saya surga. Bener begitu. Ketinggian, kejauhan. Kita selamat di alam kubur aja bu, itu udah keren banget. Kita selamat di alam kubur, itu udah oke banget. Kan kagak ada yang tahu ntar di alam kubur kita diapain sama malaikat. Apa dicekek malaikat? Apa dikeplakin malaikat? Kalau di alam kuburnya kita selamat, kesenoinnya juga kita selamat. Ya lagian apaan yang mau kita andrin buat ke surga po? Apaan? Ibadah kita ustad, amal kita ustad. Atat saya mudah pasti ke surga, emang apa? Sholat saya rajin, pagi duha malam tahajud, 5 waktu kagak pernah lepas. Rawatibnya nyusul abis sembahyang fardu. Ya tibang model sholat begitu. Empo yang potongan sholat takbir keingetan apa baik? Allah, si Mida udah lewat belum ya? Ketibang model sembahyang begitu. Apalagi bapak-bapak main sholatnya jelek banget. Sekarang bapak-bapak sholat asar nih Mi. Allahu Akbar. Tetangga nyampe, assalamualaikum. Bini keluar, kumsalam. Ngapa mah, abang ada? Abang lagi sembahyang asar, ngapa emang? Pengen ngundang selamatan ntar habis isa. Nanti gue bilangin dah. Bini lupa bilangin kok. Orang laki kelar sholat isa, berangkat selamatan pulang jam 9, nenteng besek ngetok pintu, assalamualaikum. Keluar bini, kumsalam, pakai nanya. Abang dari mana bawa besek? Selamatan rumah si Nimah. Apa kata bininya? Astagfirullahaladzim bang, saya lupa bilangin. Kata orang laki apa? Iya, tadi gue dengar lagi sholat. Ya tibang model sembahyang begitu mah jauh. Apa yang mau kita andilin buat ke sorga? Atat saya mau dapetin ke sorga, emang apa? Sodako saya udah banyak di mana-mana. Di masjid kalau bukan saya emang gak bakal begini. Tau musyola kalau bukan saya emang gak bakal gono. Sodako saya udah banyak di mana-mana. Ya tibang model sodako begitu. Kalau sekarang kita main berpantes-pantes nih po, yang pantesnya masuk masjid, pantesnya masuk musola, orang-orang yang pakai peci apa orang-orang yang bawa golok?
Kalau kita main berpantas-pantas nih, yang pantasnya masuk masjid, masuk musola, orang-orang yang pakai peci apa orang-orang yang bogolok? Yang pakai, bener. Kita pikir bareng-bareng. Duit 100.000 gambarnya Soekarno Hatta pakai peci. Duit 1.000 Kapiten Patimura megang golok. Jangan tawa, mikir. Kira-kira nih, selesai maulid kita bongkar kotak amal masjid, banyakan peci apa golok? Lo golok. Nah, makanya juga jangan heran kalau banyak musholah masjid yang gak kelar dibangun, dibacokin mulu. Apa yang mau kita andelin buat ke sorga? Nabi Adam alaihissalam salahnya cuma satu kok, makan buah khuldi. Allah turunin dari sorga ke bumi, salahnya cuma satu. Kita dosa banyak, pengen masuk, konyol. Yang satu dia diturunin kita, yang banyak lagi pengen masuk. Kalau kita pikir-pikir mah kita hidup di dunia banyakkan dosa kok sama ibadah. Dosa sama siapa tadi banyak? Dosa sama emak banyak. Terus dosa sama siapa lagi? Dosa sama bapak banyak. Belum sempat nyenengin emak-emak udah kagak ada. Belum sempat nyenengin baba udah rojiun. Orang tua keramat tuh kok. Kita bisa begini sekarang kan karena orang tua. Ibu bisa pakai jilbab karena orang tua, pakai gamis bagus karena orang tua. Bapak-bapak bisa pakai peci karena orang tua, pakai koko bagus karena orang tua. Saya bisa berdiri di sini pakai sorban pun karena orang tua. Cuma kadang satu, kitanya doang yang enggak nyadar. Saya bukan niat sombong apalagi ria, tapi saya tahadus binikmah. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena saya yang ngerasain kok. Kemana-mana saya bawa ini cerita. Awal Februari kemarin saya ceramah di Kampung Luwung, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Selesai saya ceramah, saya makan, ada aki-aki deketin saya dekat masjid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kong Aji sehat? Alhamdulillah sehat. Ustadz dari mana? Pulau Puter. Pulau Puternya mana? Prapatan. Lebah mana pun mangga. Letak. Ya karena orang tua kita dulu begitu kok. Kalau nyiriin rumah saudara sama rumah temen, kalau kagak jembatan puunan. Pas dah lebaran pengen main puunan jadi tebang. Keder bareng-bareng. Ada di situ yang namanya Bapak Bonang yang sawahnya banyak. Saya kata begini, itu mah Bapak Haji Bonang kampung sebelah. Kagak dah. Gue mah kagak yakin dia pergi haji. Lah siapa? Engkong Sege Bonang namanya. Tapi kagak punya sawah. Bonang siapa nama bapaknya? Saya sebutin nasab engkong saya. Kong Bonang bin Ali bin Bidok. Itu siapa? Itu Bapak Bidok. Ngapa uyut saya? Dulu mani dari sini Pertamina sampai Pasar Bancong Sukatani itu sawahnya Bapak Bidok semua. Dalam hati saya kok, lah orang kaya saya kok. Itu di Kampung Gabus Mi Tambun Utara ada yang namanya almarhum Bapak Haji Balok, orang paling kaya segabus yang ampe ini hari harta kekayaannya masih bisa dikasih ke anak, cucu, cicit keturunannya. Itu Kong Semi. Kong Haji Balok keturunan ketiga dari uyut saya keturunan ke-11 dari uyut saya. Ya belangsak pisan. Ke-11 sawah kagak petakan orang. Tapi ujung-ujungnya mah tuh aki-aki cerita begini. Syukur dah kalau emang lu cucunya Bapak Bidok mah. Emang apa kok ngaji? Ada perkataan Bapak Bidok yang kesampean. Emang uyut saya pernah ngata bagaimana? Cerita tuh aki-aki pakai bahasa Betawi Bekasinya kok. Dulu lagi zamannya gua babadin galengan petakan ono, Bapak Bidok punya perkataan. Ji, ini sawah kita urusin tiap hari. Kita udah kagak mati bang jadi rebutan anak cucu doang.
yang kita tempatin mah nanti tibang selobang-lobangnya doang. Rasanya pengen banget Ji punya anak cucu keturunan yang bisa ngaji. Kalau gua udah kagak bisa doain gua. Sampai sini air mata saya netes nih. Ya Allah, ternyata saya bisa begini sekarang karena doanya orang tua. Cuma bahasa doang nih yang beda. Kalau orang sekarang doa, ya Allah jadiin anak saya anak yang soleh dan soleha berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Bahasa orang sekarang. Tapi bahasa orang tua kita dulu dengan kepolosan dan keyakinannya, jangan ampe anak-anak gua kayak gua. Biar ada milik derajat rezeki jodoh deket sama orang baik. Tuh omongan nyampe ke Allah diijabah, jatuhnya ke kita sekarang. Kita bisa nutup aurat yang bagus, kita bisa kenal sama umi ustazah, sama ustaz, sama kiai, sama habaib, kita bisa akur sama saudara, sama teman karena doanya orang tua. Makanya mohon maaf, setiap kita dilahirkan sebagai anak tapi enggak setiap kita dilahirkan sebagai orang tua. Ibu, anak yang udah jadi orang tua, saya anak yang belum jadi orang tua. Kita ngomong sekarang pelan-pelan antara orang tua sama anak dah. Emak mah enggak minta dibagi. Emak juga enggak bakalan minta kok sama anak. Emak mah kita datengin ke rumahnya, kita tengokin, kita longokin, udah girang banget hatinya. Apalagi pas kita pengen pulang, kita pegang itu tangan emak, bisikin ke kupingnya. Mak, pegang ya buat beli kopi sama gula. Apa ntar jawaban emak? Ya, lu pake bagi. Emang lu ada? Emak jawabannya cakep banget kok. Masih mikirin kita anak. Tinggal kita anak yang gak punya pikiran buat orang tua. Emak udah payah banget di tempat tidur, semua di tempat tidur, anak banyak, saudara banyak, datang kagak, nengokin kagak. Idep sekalian datang kagak bawa apa-apa pisan, masuk kamar langsung nanya, "Assalamualaikum." "Salam." "Emak sehat?" "Emak enak banget jawabin." "Kotok mata lu." "Emang gue sakit begini pakai nasihat apa kagak?" "Apa mah kira-kira yang dirasa?" "Enggak ada yang gue rasa." "Emang apa? Lalu kagak buah apa-apa. Coba dari berjuruk ada yang ngerasa asam sedikit mah gitu." Emang anak pikirannya kagak. Makanya satu orang emak bisa ngurusin 10 orang anak, 10 orang anak belum tentu bisa ngurusin satu orang emak. Anak banyak, emak atuh keurus sama emak yang atuh. Mama dagang gorengan, dagang kue keliling kampung. Tinggal emak atuh, anak banyak telantar tuh emak. Saya yakin bukan di kampung saya doang kok. Kita sering lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Emak udah payah banget di tempat tidur, semua di tempat tidur, anak banyak, saudara banyak, tibang minta air doang itu emak tibang minta air. Da, mida, air apa da? Apa kata pemida? "Mah Salma, mah, emak pegang apa mah? Di, Rodi, Rodi, emak tolongin di. Man, Firman, man. Emak ambilin air man, keburu mati tuh emak. Tibang minta air doang kok ampe suruh-suruhan sama saudara. Padahal mah dulu waktu kita masih kecil, emak rela ngelakuin hal yang gak bermanfaat buat anak. Apa emang tat? Emak rela mangap buat nyuapin anak. Ayo dek makan. Ah. Bener. Yang makan siapa? Yang mangap? Ngapain kok mangap? Makanya mohon maaf, saya punya ungkapan pendek dalam bahasa Betawi, kalimatnya pendek tapi rada nyesek. Bikin kita semua sedikit nyengir tapi sambil mikir. Anak yang hidup mah banyak. Anak yang hidup mah banyak. Yang hidup yang langka mah. Bener. Kadang punya anak banyak nih Mi, hidup semua wajar diempanin sama emak sama bapaknya. Tapi yang hidup yang mau ngurusin orang tua, yang prihatin sama orang tua tuh yang langka.
Ya sekarang jangan jauh-jauh dah. Mak udah kagak, bapak udah kagak, adik abang pada ngumpul nih. Adiknya ngomong, "Bang, besok haul emak ini, Bang." Apa jawaban abang? "Haul." Se-eh-ehnya doang. Ya kali gitu buat orang tua kita patungan berapa-berapa gitu, duit kagak punya, tenaga kita keluarin. Makanya mohon maaf nih, saya bocah baru kemarin, umur saya baru 26 tahun. Kalau omongan saya banyak yang salah, mohon maaf. Cuman saya cuma pesan dari sekarang begini dah. Kalau punya anak banyak kok, jangan dibikin pinter semua. Sisain yang geblek satu. Beneran nih. Emang apa tat begitu? Karena yang udah-udah mah yang geblek yang ngurusin orang tua. Yang pinter mah tahu kemana. Ya sekarang punya anak banyak kok, punya anak 6, 5 jadi orang semua, pejabat, TNI, polisi, bidan, dokter, geblek nyelip satu nih. Emak udah payah banget. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Apa?" "Emak bang udah payah banget, lagu lagi tugas ini." "Pok emak kok udah payah banget, gue lagi ada pasien ini." "Bang emak bang udah payah banget bang, lagu lagi luar kota ini." Si geblek yang gak kemana-mana mah yang ngurusin. Bener pok? Ya abis mau kemana emang geblek? Bukan saya nyuruh empok punya anak geblek kagak. Emang kita lagi ngomongin yang pinter, yang katanya sekolah tinggi, punya titel, biar hidup, biar mau ngurusin orang tua. Kadang kita anak nih bu, kalau udah jaya dikit, nih mulut enak banget buat ngomong sama orang tua. Kadang kita anak kalau udah punya rumah gede, mobil bagus, gaji tiap bulan, jabatan udah punya, nih mulut enak banget buat ngomong sama orang tua. Pesan saya cuma satu dah buat diri saya pribadi, umumnya buat kita semua dah. Baik-baik ini mulut buat ngomong sama orang tua. Kisah nyata gak dibuat-buat nih. 2 tahun yang lalu pulang ceramah dari Sukabumi jam 2 pagi HP saya bunyi. "Assalamualaikum Ustadz." "Waalaikumsalam." "Ngapa Ji?" "Adik saya mati." "Innalillahi wa innalaihi rajiun." "Ba'da subuh abang berangkat ke sono Ji." "Iya tak ditunggu." "Ba'da subuh saya berangkat ke rumah jamaah saya, sampai sono jam 8 pagi bu. Rumah jamaah saya ada di kampung cabang 2 kecamatan Cabang Bungin, ujungnya Bekasi Kabupaten, sebelahan sama Muara Gembong. Sampai sono saya gak bisa langsung masuk karena udah penuh sama ibu-ibu yang pada takjiah. Saya duduk di pelataran bareng jamaah yang lain. Enggak lama jamaah saya deketin saya sambil nangis, air mata pada netes, muka udah jelek banget. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." "Ngapa Ji?" "Adik saya mati." "Ya, gue kayak tahu adik lu mati. Gue kemarin ke orang adik lu mati. Terus ngapa?" "Matinya jelek banget Ustaz." "Lah ngapa emang?" "Matanya melotot, mulutnya mangap." "Belum mati kali Ji." "Udah Ustaz, usah bercanda mulu." "Ya kali Ji, orang masih melotot begitu siapa tau ngedip lagi. Terus ngapain kemari?" "Ustaz punya doa kagak buat meremin mata adik saya?" "Ada, udah lulus itu di pondok." "Yang bener Tat." "Iya." "Ayo Tat duluan masuk." "Gak bisa." "Katanya bisa." "Itu depan pintu Ji, banyak ibu-ibu pada berdiri, gua kagak bisa masuk." "Gampang Ustaz, kalau Ustaz pengen masuk saya teriak minggir, minggir tuh ibu-ibu." Hati sih udah kesel Mi, saya bilang begini. "Coba lo teriak." Dia teriak bener. "Ibu-ibu minggir, Ustaz pengen masuk." Ibu-ibu minggir, saya masuk di dalam rumahnya. Bener, kalau bahasa orang kampung bilang mah, lagi di ruang tamu di atas balai Mi, kaki sampai leher ditutupin kain batik, leher sampai pala ditutupin kain putih. Saya deketin, saya buka kain putih yang di mukanya. "Bismillahirrahmanirrahim." "Bener Mi, matanya melotot, mulutnya mangap." Dalam hati saya ngucap astagfirullah robbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Kalau ada masyarakat jamaah tetangga kita yang meninggalnya mulutnya mangap, kalau meninggalnya masih baru mah, buru-buru ambil kain, ambil bujur, ikat dari janggut sampai pala. Mumpung masih lemes, mumpung masih empuk. Itu ge kalau meninggalnya masih baru. Kalau baru mangap-mangap mah jangan diikat dulu.
ikat. Nah, ikat. Kalau mati, kalau kagak. Akhirnya apa kok? Saya keingetan omongan guru saya ketika saya mau kelar pesantren. Guru saya bilang begini, Kamal, iya guru, nih ada doa, ada amalan, ada ijazah yang gak pakai buat lu nanti di masyarakat. Apa itu guru? Kalau nanti di masyarakat nemu jenazah yang meninggalnya matanya melotot, mulutnya mangap, tangannya kaku, susah buat disedekepin, baca takbir 3 kali, usap mukanya, merem tuh mata, mingkem tuh mulut, usap tangannya, lemes tuh tangan. Emang kerjaan saya di rumah begitu bu, tukang meremin orang. Jadi kalau ada yang meninggal, ada yang nyampe ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa bang? Melotot. Nyampe saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa mang? Mangap. Nyampe saya. Akhirnya karena emang udah aktivitas saya di rumah begitu kok, saya taruh tangan saya di mukanya, saya baca dari guru saya mi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya usap. Masih melotot. Itu ibu-ibu yang di pinggiran pintu berbisik nih ngomongin saya. Ustadz doanya kagak manjur. Ya emang saya mau orang Betawi ya bocah kampung, saya kata kayak begini. Encek jangan berisik. Saya kagak husu doanya. Akal pakai nih. Ya malu kita dikata ustadz kagak manjur mah. Jangan kongko bae bantuin saya jikir. Iya ustadz saya bantuin jikir. Saya penasaran kok ilok doa gua kagak manjur. Saya taruh lagi tangan saya di mukanya, saya baca lagi kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati saya ngomong, merem, merem. Hei merem, lu jangan malu-maluin gua, ayo merem. Lah gua pakein rapi begini, lu belum juga. Merem nih, merem nih, merem nih, merem, merem. Merem tuh, kan merem tuh, tuh. Merem ini, tuh, tuh. Ya kan, merem cia, iya, alhamdulillah. Masih melotot. Karena saya nih bodoh amat, lu mereka kagak-kagak, saya tinggal pergi, beneran saya tinggal pergi. 3 hari kemudian nyampe jamaah saya ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa Ji? Mau minta waktunya Ustaz. Ngapain? 7 harian adik saya. Lah emang ngapa? Biar di rumah kagak sedih-sedih banget. Kapan acaranya? Malam Kamis Ustaz, bada Isa. Nanti gua nyampe dah. Jangan sampai kagak tak. Iya nanti gua nyampe. Saya sampein. Ji mari dah. Apa tak? Adik lu ngapa kemarin? Ngapa deh saya? Matanya melotot baik. Gua meremin kagak merem-merem. Apa jawaban jamaah saya, Bu? Itu mah bukan doanya ustadz yang kagak manjur. Terus apa, Ji? Emang adik saya punya salah sama emak saya. Ada omongan adik saya yang nyakitin hati emak saya. Emak saya belum ikhlas, emak saya belum ridho. Tuh pas emak saya ikhlas, emak saya ridho, tuh mata merem sendiri, mulut mingkem sendiri. Emak tuh kok baik-baik sama emak. Emak-emak keramatnya banyak, jasanya gede, pengorbanannya banyak juga. Doanya gak manjur kok. Ngedennya emak masih ditungguin orang banyak. Emak ngeden anak, cucu, mantu, orang tua, mertua, ponakan, nungguin ngedennya emak. Cewek, cowok, cewek, cowok. Cewek, cewek. Emak ngeden. Abang ngeden, siapa yang nungguin? Ya paling bapak-bapak ngeden. Tuh anak lewat, siram pak, siram, siram, begitu paling. Makanya orang tua gak minta banda banyak, orang tua gak minta tanah lega, orang tua gak minta rumah bertingkat. Yang orang tua minta cuma satu kok, anak bisa ngaji, titik itu doang. Kalau orang tua punya anak yang bisa ngaji, orang tua punya celengan. Mana tat buktinya? Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam salah satu kitab karangan beliau Irsyadul Ibad. Ada sebuah kisah di situ kok, wahukia dan dihikayatkan seorang ulama yang ahli ilmu mimpi. Jalani ulama di pemakaman umum, tiba-tiba semua jenazah yang ada dalam kubur ini bangkit dari kuburnya. Pada ngapain ini jenazah bangkit dari kubur? Pada nyariin, pada berebut, pada nuturin yang mereka sendiri layadri, enggak tahu apa yang mereka rebutin.
Tapi ada satu ahli kubur yang kagak ngikut berebut. Dideketin ditanya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Abang kagak ikut berebut. Ngapain gue berebut? Gue udah kaya. Bukannya abang udah meninggal? Emang udah meninggal? Terus gimana caranya abang bisa kaya di dalam kubur? Saya punya anak perempuan di dunia yang tiap hari dagang di pasar. Sebelum ada pembeli, dia baca Al-Quran, dia menghatamkan Al-Quran sehari 30 juz Al-Quran dia hatamin sehari. Tiap hari saya kebagian pahalanya. Dia sedekah, saya kebagian pahalanya. Dia berbuat baik, saya kebagian pahalanya. Dia ngaji, saya kebagian pahalanya. Tuh yang bisa bikin saya kaya di dalam kubur. Terus yang pada berebut itu siapa? Itu orang susah semua. Lah emang ngapa? Karena kagak pernah dikirimin doa sama anak cucu keturunannya. Terus yang lagi mereka rebutin apa? Mereka lagi ngerebutin doa. Doa dari siapa? Kan kagak ada ngirimin. Doa dari orang-orang kalau ngirimin Fatihah ngucap kalimat Suma illa arwahi khususun ahlil kubur wali jami'il muslimina wal mu'minina. Ngirimin Fatihah ngucap kalimat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Almarhum almarhumah yang kagak pernah dikirimin doa ge kebagian doa. Tapi begitu pok kebagiannya. Pada berebut nih. Kalau kita punya piaran ayam, punya piaran bebek, kita ambil tuh empan, kita lemparin, kan pada berebut. Yang namanya berebut, ada yang kakinya keinjek, ada yang palanya ketindian. Ya ilo kita pengen almarhum almarhumah orang tua kita pada main tindi-tindian di sono. Makanya apa? Ayo ngaji. Mumpung masih pada muda pok ngaji. Udah tua mengaji ribet. Masih muda mengaji enak, mata masih awas, gigi masih utuh, kuping masih ngedenger. Guru ustazah juga enak ngajarin ro. 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 Enak. Udah tua ada ngaji, mata kagak awas, kuping budek, gigi kagak. Ro. Oh. Ro. Oh, enggak enak. Kita kumpul ngaji begini kan manfaatnya banyak. Orang kumpul ngaji ama utang ya lupa. Ama tukang kredit ya aman. Ya kecuali tukang kredit ikut ngaji kok, bebae. Ya karena mohon maaf, tiap hari kita ibadah kepada Allah, baik itu sholat maupun ibadah yang lainnya. Ibadah tanpa ilmu ditolak, ibadah pakai ilmu salah naruh diomelin orang. Ibadah pakai ilmu, ibadah tanpa ilmu ditolak, ibadah pakai ilmu salah naruh diomelin orang. Maksudnya gimana tat? Ibadah pakai ilmu salah naruh diomelin orang. Qori enak enggak bacaannya? Boleh enggak qori baca Quran begitu? Boleh karena ada ilmunya kok, ilmu tilawah namanya. Tapi qori kalau lagi jadi imam sholat baik-baik jangan begitu bacanya. Yang makmum maki aki. Bismillahirrahmanirrahim. Aki-aki di belakang. Ya lama dah lama. Lama. Udah lama ini mah lama. Punya ilmu salah naro. Ada lagi ibadah tanpa ilmu ditolak. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya kok. Kalau kita di rumah mati lampu nih, dalam keadaan gelap kita pengen keluar kamar. Dalam keadaan gelap gak ada cahaya, kita pengen keluar kamar cari lilin, pelita, senter. Kita jalan keluar kamar, kan apa baik kita injek? Piring-piring keinjek. Gelas-gelas ketendang. Orok lagi tirunguk, mati tuh orok keinjek. Ya gelap, kan kagak kelihatan gelap. Kalau enggak begini dah. Ini mohon maaf Mi. Contohnya agak jorok. Tapi emang yang ngepas itu doang. Empok tahu sawah? Sawah itu kan kalau malam gelap. Udah gitu tuh sawah kadang tempat orang pada BAB Mi. Setumpuk dia pindah. Setumpuk dia pindah.
Ya di kampung saya masih banyak banget sawan, di kampung saya. Iya, emang orang kampung saya pada begitu semua, Mi. Iya. Emang WC udah langka. Ya tinggal helikopter doang pinggir kali dah tuh. Iya, jamban. Kita jalan malam-malam ke sawah kagak bawa lampu, kagak bawa penerang kok, jalan kita. Injek. Kaki makan ngeraba kok. Ati ngomong, apa ini keinjek ya? Rasa-rasanya mah ai ini. Ih lo kak ai. Karena emang kagak bawa lampu, kagak bawa penerang, dia masih penasaran kok. Dia turun ke bawah dicomot. Tuh kan. Adonan dia pisan udah ini. Ih lo kak ai. Emang dasar kagak bawa lampu, kagak bawa penerang, masih penasaran lagi baik. Dia cium. Gua kata ke apa? Ai. Jalan di tempat gelap, enggak bawa lampu, enggak bawa penerang. Salahnya banyak, udah nginjek, megang, nyium lagi. Coba kalau dia bawa senter. Jalan, nginjek, senterin, angkat. Jangan comot. Sama orang ibadah, gek begitu. Kita pengen sholat, kagak ngerti caranya wudu. Kaki dulu, baru muka, terbalik. Pentingnya ilmu. Makanya ayo yang kemarin belum ngaji, selesai maulid ngaji dah. Yang udah ngaji kelar maulid biar istiqomah di pengajian. Cuma satu saya pesan dari sekarang kok, jangan kayak orang sono. Kadang ada baik orang lagi seneng-senengnya ngaji, kemarin-kemarin kagak ngaji, kali mic atas kedengeran. Iya bener ya, gua di rumah ngapain bet tiap pagi kagak ngapain. Udah besok mah gua ngaji ah. Orang baru datang ke pengajian kok, emang lagi seneng-senengnya udah dikata. Tumben lo ngaji. Pantesan malam hujan gede. Lah apa hubungannya? Kita ngaji bareng-bareng, ibadah bareng-bareng, ke sorga pun nanti kita bareng. Karena mohon maaf kok, saya sering nyampein begini nih. Orang doa mau panjang kayak apa ge, ujungnya mah robana. Bener. Sekarang ada ustadz-ustadznya kiai doa, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Kita amin tangan dari atas sampai turun ke bawah. Ini ati udah ngomong, doa lama amat sih. Tapi lempengan, robana atina. Nah udah nih, udah. Mau panjang bagaimana ge doa, ujungnya merobana. Karena itu doang yang kita pengen. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Itu doang yang kita pengen. Kita cuma pengen hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Baik di dunia, baik di akhirat. Gimana caranya kita baik di dunia? Ternyata Habib Zain bin Smith dalam kitabnya Manhajus Sawi, Al-Imam Hasan Al-Basri menjelaskan bahwasannya hasanah di dunia hiyal ilmu wal ibadah, dengan ilmu dan ibadah. Artinya apa? Ngaji. Maknya ngaji hasanah, bapaknya ngaji hasanah, anaknya ngaji hasanah. Berarti keluarga kita keluarga yang RT-nya ngaji hasanah, RW-nya ngaji hasanah, lurahnya ngaji hasanah, rakyatnya ngaji hasanah. Berarti kampung kita kampung yang kita kumpul di tempat yang hasanah, bareng orang-orang yang hasanah, ngelakuin hal yang hasanah, bahkan ada yang namanya ibu hasanah. Nanti bareng-bareng kita kumpul di tempat yang sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Itu doang yang kita pengen. Kita cuma pengen baik. Makanya ge orang tua kita dulu mesen ke kita kagak jauh dari baik kok. Mak mau main, baik-baik. Mak mau ngaji, baik-baik. Mak mau sekolah, baik-baik. Karena itu doang. Termasuk kita pun sebenarnya bukan orang baik. Saya yang berdiri di sini pakai sorban megang mic ngomong ke orang benar, bukan orang baik kok. Terus kita siapa? Kita cuma sama-sama lagi belajar jadi orang baik dengan kumpul di tempat yang baik,
bareng orang-orang yang baik, ngelakuin hal yang baik, insya Allah kita semua jadi orang baik. Itu doang yang kita pengen. Doa dosa kita banyak sama orang tua. Orang tua cuma minta anak bisa ngaji. Yang kedua, dosa kita banyak sama siapa lagi? Dosa kita banyak sama saudara, sama teman, sama tetangga. Kadang ada orang yang punya sifat di sekitar kita, po, seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng. Kita punya motor baru, dia puyeng. Kita baru nurunin pasir, mau renovasi rumah, dia beli bodrek. Udah kebuatan puyeng mikirin kita. Hidup kalau akur, kalau bareng-bareng kan enak. Kun kaliyadaini walatakun kaludunaini. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan jadi kayak dua kuping. Ini dua tangan enak banget kok, masing-masing punya kerjaan, masing-masing punya tugas. Tangan kanan, salaman tangan kanan, nanggepin duit tangan kanan. Tangan kiri tugasnya cleaning service, bagian kebersihan tuh. Tapi tangan kanan gak pernah sombong, tangan kiri gak pernah iri. Apa kata tangan kanan? Tenang aja kiri, ntar kan gue dapet duit nih, gue belanja ke mall, gue beli jam, kan yang make mah elu. Hidup begitu enak. Apa kata tangan kiri? Tenang aja kanan, kalau lu gatel gue yang garukin. Terus kalau kita berdua gatel, ya kita main garuk-garukan. Hidup begitu enak, po. Walatakun kal uduna ini, jangan jadi kayak dua kuping yang cuma kehalang sama pala doang, yang satu kesono, yang satu kesono. Hidup kalau bareng-bareng, kalau akur mah enak. Makanya mohon maaf, po, sombong orang kalau ampe bilang gua kagak butuh orang, gua bisa hidup sendiri, orang gila. Eh beneran nih, kalau ada besok orang ngomong begitu, kita liatin dia hajatan ngerap tenda dewekan, pengen tahu bisa apa kagak. Dia mati ngebungkus dewek, pengen tahu rapat apa kagak. Ke kuburannya digotong glinding, pengen tahu nyampe apa kagak dia kesono. Kita ini makhluk sosial, kok, butuh satu sama lain. Enggak bisa kita hidup sendiri. Kita lahir ke dunia dibantuin orang. Hidup di dunia butuh bantuan orang. Sampai mati masih dibantuin orang. Apa yang mau kita sombongin? Saya ceramah di sini kan butuh bantuan ibu-ibu semua. Lah biar kata ceramah saya udah mantep kemana-mana, po, udah masuk TV, internet. Gua ceramah menyeberang laut, kitab kuning yang mana bisa saya baca, Al-Quran 30 juz saya hafal, ceramah kemana-mana saya mantep. Ceramah di Jati Bening kagak ada yang dengerin. Ya paling orang lewat tuh ngomong begini, Ustadz udah lama begitu. Kita butuh satu sama lain. Jangan mikirin kerjaan yang berat kayak ceramah dah. Ibu cuma sebatas senyum nyengir sama ketawa kan butuh bantuan orang. Ibu pulang dari sini jalan, tetangga datang, lah itu dia begitu itu. Cuma sebatas senyum sama ketawa, kita masih butuh bantuan orang. Hidup kalau akur, kalau bareng-bareng mah enak. Lidih satu, kalau buat ngegebuk laler, kagak mati tuh laler, po. Tapi kalau lidih, kita kumpulin jadi satu, kita iket sapu namanya. Jangankan laler, orang jadi gebuk celeng. Nih tangan lima jari, kalau gak kompak makan, gak kelar kita makan. Nasi kita sendok, jempol kita sendok, jempol doang turun, kita cotekin nasi begini. Kagak kelar makan. Silaturahmi kita sekarang kalah sama semut yang ngerayap di tembok, po. Kalau kita ngelihat semut di tembok ngerayap, yang satu turun, yang satu naik. Kalau bahasa orang kampung kepapagan itu semut, keblejog. Kan dia berhenti dulu nanya, assalamualaikum, waalaikumsalam, mau kemana mut, mau kesono, titi DJ, oke, jalan tuh semut. Orang karang mah kagak, RT naik motor, RW naik motor, ketemu di jalanan, klakson doang, tit, te, tit, we, udah. Kita orang Indonesia punya tradisi yang cakep nih tuh, kalau lebaran, sapa keluarga yang paling tua, kumpulin semua saudara kesono. Giring semua anak, cucu, mantu, orang tua, mertua, ponakan. Nyampe sono kita dikenalin. No uwa no. Tu encing tuh. No uyut nyender bae no.
Makanya orang tua kita dulu kagak ada yang kematian obor sama saudara, ge kenal semua. Beda sama orang sekarang, kadang sama saudara kagak pada kenal. Saya kasih contoh paling gampang begini dah. Idul Fitri kemarin, ibu orang perempuan sebelum masuk Idul Fitri dari bulan puasa udah bikin kue banyak. Dengan harapan ntar kalau keluarga nyampe ke rumah pada makan kue bikinan ibu. Faktanya apa kemarin lebaran? Sedikit keluarga kita yang nyampe ke rumah. Lebaran lewat HP gak jadi. Adanya teknologi handphone mempermudah komunikasi kita, benar. Tapi mohon maaf, teknologi handphone membatasi ruang gerak silaturahmi kita. Jangan jauh-jauh, kemarin lebaran udah pada pakai HP. Enak banget lebaran pakai HP. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kok maafin saya belum sempat ke rumah. Karena mah punya orang ini ribet banget. Iya Neng, gak apa-apa, maafin gue ya. Iya, maafin gue juga. Jadi, ada yang pakai SMS, WhatsApp, BBM, pakai puisi panjang banget kok. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Baunya puisi tuh. Bila kaki tak mampu melangkah, bila mulut tak mampu berucap, setruk itu orang yang ngomong kagak bisa, jalan kagak bisa. Lah kan setruk berarti silaturahmi kita kalah sama semut yang ngerayap di tembok. Padahal ketika satu muslim dengan muslim yang lainnya bersalaman, gugur itu semua dosa, rontok semua dosa-dosa kita berdua kok. Makanya kalau sama saudara biar akur. Dosa kita banyak sama saudara, dosa kita banyak sama teman, dosa kita banyak sama tetangga. Kita lempengin omongan saya bareng-bareng kok. Kalau tadi di awal saya ngomong begini, ketinggian, kejauhan kita buat ke sorga. Benar saya ngomong gitu. Nah, sekarang saya jawab. Untungnya Allah ciptakan kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih yang jadi modal kita buat ke sorga. Emang kenapa Tat? Ibu sering baca tuh di Maulid. Al jannatu wa na'imuha sa'du lima yusalli wa yusallim wa yubarik. Surga dan segala kenikmatannya buat siapa? Orang-orang yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam salahnya cuma satu kok, makan buah khuldi. Allah turun dari surga ke bumi, salahnya cuma satu. Tapi dalam berbagai macam riwayat, istighfarnya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfarnya Nabi Adam ada yang menyebutkan 500 tahun, ada yang menyebutkan 400 tahun, ada yang menyebutkan 100 tahun, ada yang menyebutkan 40 tahun. Tapi tobatnya Nabi Adam baru diterima ketika Nabi Adam menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan kemuliaan nama Nabi Muhammad, terima tobat saya, ampunin salah saya. Allah nanya, "Ya Adam, engkau tahu nama Nabi Muhammad dari mana? Beliau belum saya ciptain. Waktu saya tinggal di sorga, saya lihat di dinding-dinding sorga dan tiang-tiang sorga banyak kalimat bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya yakin nama Nabi Muhammad bukan sembarang nama. Saya minta keberkahan daripada namanya biar taubat saya diterima, salah saya diampunin. Sodakta, engkau benar ya Adam, diterima taubatnya Nabi Adam. Bahkan solawat juga yang menjadi mas kawin antar Nabi Adam dan Siti Hawa. Solawat juga yang menjadi salah satu rukun sholat kita tiap hari. Solawat juga yang menjadi salah satu rukun khutbah ketika khatib naik mimbar buat sholat Jumat. Solawat juga yang nganterin doa kita ke Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah bosan lisan kita buat terus berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita gak pernah tahu kok amalan apa, ibadah apa yang bisa nganterin kita ke sorga. Dosa apa, salah apa yang bisa nganterin kita ke neraka, kita enggak pernah tahu. Al-Imam Ghazali, pengarang kitab Mukasyafatul Qulub dan kitab-kitab yang lainnya, mendapatkan keringanan kenikmatan siksa dalam kubur bukan karena karangan kitabnya yang banyak. Tapi Imam Ghazali mendapatkan keringanan siksa dalam kubur cuma gara-gara Imam Ghazali lagi nulis kitab. Pas lagi nulis kitab ada laler nemplok di tempat tintanya Imam Ghazali. Minum tintanya Imam Ghazali karena takut nih laler mati, dibiarin sama Imam Ghazali. Cuma lantaran itu doang. Kesian sama laler.
Sayyidina Umar bin Khattab yang paling depan bela Nabi, paling depan bela Islam, ketika Nabi dilecehkan paling depan, mendapatkan kenikmatan keringanan siksa dalam kubur bukan karena paling depan bela Nabi, tapi Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan kenikmatan keringanan siksa dalam kubur tibang gara-gara Sayyidina Umar yang keliling kampung kok tuh. Niat bocah kecil lagi megang burung, pengen cekek nih burung. Dilihat sama Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, "Tong, jangan cekek tuh burung, ntar mati. Nih duit gue bayarin, lepas tuh burung." Tibang lantaran itu doang. Itu yang menjadi bab pertama daripada kitab Uskuriyah. Kita begitu belum bisa. Empong goreng ikan di dapur, ada kucing ngintip. Kan abis empong lemparin pakai apa tahu, piring-piring dilempar, sendok-sendok dilempar, itu baru ngintip, belum makan. Bagaimana tetap kucing makan? Maka kita enggak pernah tahu amalan apa, ibadah apa yang bisa masukin kita ke surga, dosa apa, salah apa yang bisa nganterin kita ke neraka. Jangan pernah capek buat terus ibadah, jangan pernah bosan buat terus berbuat baik kepada sesama. Terakhir, ayo bareng-bareng, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di tempat yang baik, di hari yang baik, bareng orang-orang yang baik, kita hias lisan kita dengan kalimat-kalimat yang baik, kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu salamullah ala ta'a rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tua muda ayo ngaji, jangan betah di depan TV, apalagi sambil selfie langsung diupload ke FB. Salat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Diajak ngaji banyak alasan, tapi sering jalan-jalan, paling seneng kalau dangdutan, apalagi pergi karaokean. Salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terakhir, ada sedikit oleh-oleh biar kita sama-sama kebagian berkahnya, biar kita juga sama-sama kebagian manfaatnya. Saya nyantri di Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Parung Bogor, pimpinan Sayyiduna Syekhul Kabir Al-Alim Al-Alam Al-Arifillah Al-Habib Seghab bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Pondok pesantren tempat saya nyantri itu adalah pondok pesantren yang gratis dari SD sampai S1. Di situ jumlah santrinya 28.000 dari SD sampai S1. Pertanyaannya adalah, Ustadz, itu gimana caranya bisa begitu? Saya di pondok yang bagian masaknya, Bu. Masak pagi saya masak 28 karung, ukuran karung 50 kilo. Masak siang 48 karung, masak malam 48 karung. Itu dalam satu kali sehari masak. Emang kiainya kaya, emang habibnya kaya, Ustadz? Enggak, kita cuma ngandelin ekonomi pondok. Tapi satu yang selalu dibaca sama guru saya dan selalu diijazahkan kepada setiap muridnya dan di setiap kali ceramahnya, yang bawa buku catet, yang kagak bawa buku ingetin sampai inget. Ada solawat yang namanya solawat syajaratun nukud. Arti solawat syajaratun nukud ini solawat pohon duit, Bi. Jadi kalau kita baca ini solawat, sama kayak kita punya pohon duit di depan rumah. Tukang apa aja, bang berhenti, pendot ambil gitu. Pengen urusan apa aja gampang kok. Nah sekarang catat baik-baik, ingetin sampai inget. Bacaannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Udah. Lah emang segitu doang. Iya timbang segitu doang. Udah apa? Coba baca bareng-bareng. Tenang kok, kaya besok kita nih. Kapan bacanya Ustadz? Ba'da sholat isya. Nah berapa banyak bacanya tahu? Ba'da sholat berapa banyak Tat? 400 kali. Wuh lebih amat. Pengen kaya 400 nyaut. Kalau ibu punya HP Android, ibu searching di Google, di situ ada bacaan, jumlah baca, sama waktu baca. Tapi nggak disebutin cara bacanya gimana. Sekarang saya kasih tahu cara bacanya gimana. Cara bacanya, kelar ibu sholat isya, assalamualaikum, assalamualaikum, dibaca pada posisi duduk tasyahud akhir. Ibu kelar salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Jikir biasa ibu jikir, jangan bergerak nih duduk nih, jangan bergerak. Kuncinya ada di sini nih, jangan bergerak duduknya, tetap duduk posisi begini. Langsung sambung bacaan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali. Kelar itu baru sholat sunnah ba'diyah 400 kesemutan tat. Ya mau gitu. Iya saya yang mudahan kesemutan gue. Ya manfaat biar kita amalin bareng-bareng. Semoga ada manfaatnya dan kita semua dapat keberkahannya. Kuncinya bukan seberapa ibu pengen baca biar kaya, jangan. Tapi baca semata-mata ibadah kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau tingkah laku yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu mawfiq illakum tariq hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah persekalian telah sama-sama mendengarkan tausiah yang sampai.